motor, kita grebek lagi showroomnya Pak Yakub, Yakub Motor ya. Mantap, mengawali di bulan ini stok dikasih melimpah nih buat teman-teman semua yang nyari mobil, banyak pilihan ya Pak di sini ya. Dan pastinya semua mobil di sini harganya teman-teman murah banget, ramah di kantong ya Pak. Asik. Alamat di mana Pak Yakub? Alamat kita ini di Jalan Raya Kemang Parung Bogor. Oke. Patokannya depan masjid Jami Al-Mala. Oke, atau teman-teman bisa langsung hubungi nomor HP-nya Pak Yakub di berapa Pak? 0813-1616-4555. Ada di atas video. Dan pastinya karena kebetulan Pak Yakub juga tinggal di sini ya Pak, betul, ya. Betul. Bukanya setiap hari setiap ya Pak hari, ya. Betul. Oke, dari jam berapa Pak kira-kira? Ya, dari jam 7 udah buka. Dari jam 7 pagi udah bisa diketok teman-teman, betul. Udah buka. Dan sudah banyak juga dari luar kota, bahkan luar pulau yang belinya di sini ya Pak Yakub ya. Mantap Pak Yakub, kita gaskan hari ini langsung aja di unit pertama nih Pak. Nah ini. Si mungil nih Pak. Ada ini Suzuki Estilo ya Pak? Karimun Estilo. Oke. Tahun 2007. 2007 transmisinya? Manual. Manual, platnya B, genap. Nah, ini udah komplit ya. Kondisi gimana Pak? Ya. Kondisinya seperti apa ini? Kondisi mesin bagus. Oke. Okay. AC-nya dingin. Borindo. CC-nya juga yang 4 ya. Oke. Okay. Yang 4 silinder, bukan yang 3, yang 4. Oke, okay, jadi udah 4 silinder. Yang 4 silinder. Nah, Bapak pajak gimana nih, Pak? Ini pernya pajak. Pajaknya berapa kali tuh, Pak? Satu kali. Satu kali. Satu per kali. Tahun kurang lebih berapa sih, Pak, pajaknya kalau ini pajaknya 2 juta kurang dikit. Oke, okay, jadi sekitar 2 jutaan kurang teman-teman. Bapak, kondisi ya seperti ini siap pakai, minus dipajak sekali, kena harga cashnya berapa? Ini kita buka harganya 55 buka harga. Bukanya. Buka. Habisnya berapa nih Bapak? Saya habisin 52 juta. 52 juta. Okay. Serius dateng? Masih bisa nego. Masih bisa nego. Nego. 48 boleh nggak nih Pak? 48 juta merapat. Ini nawarnya sadis nih. Biar jadi nih Pak, mana, boleh ya? Mana tawar 50 ya? Sudah masuk penawaran 50 juta. Malang sedikit, malang sedikit. 50 juta 500. Bungkus. Bungkus langsung unit pertama langsung dikasih. Bungkus. Bapak bonusnya? Bensin. Jangan lupa ngopinya. Sampai kembung hanya di Yakub Motor teman-teman. Oke, okay. Kita geser Pak Yakub. Sekarang ya ke sedan nih. Banyak pilihan juga ya Pak ya. Ya betul. Ini ada Saluna. Ini ya Saluna. Pak. Saluna GLI ya. Tahun? Tahun 2000. 2000 Bapak Ibu, transmisi 2000, manual ya. Oke, okay, platnya ini ganjil daerah Bekasi. Betul. Pajaknya gimana Bapak? Pajak ini PR dua kali. Dua kali? Dua kali. Perkiraan sekitar berapa sih per tahun Pak kalau Saluna pajak? Ini Saluna pajaknya hampir 2 juta juga, cuma okay kurang. Oke, hampir teman-teman 2 juta. Kondisi gimana Bapak? Kondisi mesin bagus, AC dingin, dalamnya full ori ya. Mantap, siap digas ya Pak? Nah, Borindo, power steering, kaki-kaki bagus. Oke, okay. Nah Bapak mesin ya aman ya, kering aman, ya? Aman. Siap digas, minus dipajak. Betul. Harga cashnya berapa? Kondisi gini kita buka harganya 38. 38 buka. Habisnya berapa nih Pak? Saya habisin 36.500. 36.500. Masih goyang. Nego, nego. Asik. Tipis ya, negonya tipis. Udah ngasih kode nih Bapak Yakub nih. Tipis. Udah Bapak, angka kembar 33 juta, boleh nggak? Jangan. Kan angka kembar loh Pak Cang. Belum ketemu. 34.500 udah merapat. Nah, kemarin penawaran segitu tuh. Sudah masuk 34.500? Mm-hmm. Udah Pak, biar jadi 35 juta. Bungkus lagi, dapat Saluna ya. Bungkus. Asik. Bungkus. Masih dapat bonus bensin. Jangan lupa ngopi. Ngopi, ambil gembung. Oke. Okay. Sate ada lumayan. Sore. Sore. Nah, ini sedan lagi. Kali ini dari Mitsubishi ya, Bapak ya. Ini Lancer. Mitsubishi Lancer. Lancer Evo 3 ya. Evo 3 tahun? Tahun 95.
95. Oke, kondisi gimana, Pak? Kondisi mesin bagus. AC-nya dingin. Borindo, bor seri. Udah lengkap. PR pajak. PR-nya pajak. Dua kali. Ini kap mesin hanya di stiker ya, Pak, ya? Betul. Dan untuk velgnya ini udah ganteng, udah di-upgrade, teman-teman. Hanya pajak aja. Perkiraan berapa, Pak, pajak? Ini pajaknya murah. Berapa tuh? Ya, 700 lebih dikit. Wow, masih di bawah 1 juta. Betul. Oke, Bapak. Kondisi seperti ini apa adanya, minus di pajak, kena berapa harganya? Kondisi gini kita buka harganya 29.500. 29.500 bukanya. Masih nego. Berapa nih habisnya nih? Saya habisin 28 juta. 28. Goyang-goyang dikit boleh lah. Nah, serius dateng. Ya, nego tipis. Nego tipis. 25 boleh kali ya, Pak? 25 belum. Mana boleh jadi kali. Nih? Udah jadi. Mana udah jadi 27.500. Kemarin. Cuma dia mau bayarnya 4 kali. Oke. Okay. Akhirnya bantal, DP dipulangin. Tapi kalau ada yang serius nih, Pak, 27.500 sekarang dibayar cash bisa, boleh? Iya, bungkus. Langsung sikat bungkus. Merapat bungkus. Lagi ya, Pak, ya? Betul. Ayo bungkus plus bungkus. Bonus bensin ngopi, kopi, sampai kembung. Kijang banyak sekali pilihannya. Betul. Bapak Ibu, yuk Pak, kita grebek ke belakang. Nah, Bapak Yakub, ini ada Toyota Kijang tahun berapa? Nah, ini Kijang Rover tahun 95 ya. 95 manual, mesin yang 15. 15 cukup irit ya, Pak. Betul. Ya, platnya A. Pajak gimana, Pak? Pajak bobot 3 kali. Nggak sampai sejuta ya, Pak, pajaknya? Perkiraan tuh nggak sampai sejuta kalau tahun segini ya, Bapak. Betul. Ibu. Kondisinya seperti apa, kondisi Pak? Kondisi mesin bagus. AC-nya dingin, double ya. Double apa single? Oke. Okay. Double. AC-nya single nggak ya? Single? Ya. AC single. Oke. Okay. Borindo. Bor seri. Kaki-kaki bagus, mesin bagus. Mesin aman, teman-teman. Betul, betul. Bapak, minus di pajak. Betul. 3 kali. Kena berapa harga cashnya nih? Ini kita buka harganya 28 juta. 28 juta bukanya. Masih habisnya berapa nih, Pak? Kita habisin. Nawar lah. 26 juta lah. 26? Serius? Ya. Masih bisa goyang? Hmm. 24 deh, boleh ya, Pak? Nambahin lagi dikit. 24.500. Bungkus. Merapat langsung dapat mobil keluarga ya. Betul. Harga cash, teman-teman. Betul. Oke, plus bonus. Bensin. Kopinya kopi, jangan sampai lupa. Kembung. Nah, masih ada. Ini Rover lagi ya, Pak? Nah, ini Rover. Tahun berapa yang ini, Bapak? Tahun 95. Tahun 95, Bapak Ibu. Platnya A juga. Betul. Pajak gimana nih, Pak? Pajak nih ketinggalan 1 kali. 1 kali, di bawah sejuta juga. Di bawah sejuta. CC 15 juga yang ini ya. Betul. Kondisi gimana nih, Pak? Kondisi mesin bagus. Kalau nggak salah Borindo nih, bentar. Oke. Okay. Iya, betul. Olahraga. Udah bawa Borindo ya? Olahraga. Kacanya olahraga. AC double. Oke. Okay. Udah power steering. Udah power steering, power Pak. Steering, betul. Nah, harga kena berapa yang ini, Pak? Gasnya. Ini kita buka harganya 275. 27.500. Nego. Habisnya nego. Berapa? Saya habisin 26 juta. 26. Hmm. Udah, Pak, serius 23.500 boleh enggak? Bapak lagi nawar. 24.500 deh. Bapak lagi nawar. 24.500. Lagi ditungguin, mau ditawar nih, teman-teman. Cepet-cepetan ya, Pak. Betul. 25 langsung. Merapat, sikat bungkus. Lagi. Plus bungkus. Bonus bensin sama kopi. Oh, jangan lupa. Nah, kijangnya masih ada. Banyak ini... pilihan ya, Pak. Ini kijang apa, Pak? Ini jantan. Kijang jantan. Jantan leather. Tahun berapa, Pak? Tahun 95. Tahun 95, manual. Manual. CC berapa sih, Pak? 15. 15, platnya B. Pajak betul. Gimana, Pak? Pajak bobo 1 kali. 1 kali. Di bawah 1 juta juga ya? Di bawah 1 juta. Oke. Kondisi betul. Seperti apa, Bapak? Kondisi mesin bagus. Oke. AC dingin. Kacanya olahraga. Iya. Bor sharing.
Kaki-kaki juga bagus. Mesin aman ya Pak ya? Aman. Oke, hanya minus di pajak aja. Betul. Harga cashnya berapa yang ini Pak? Ini kita buka harganya 28. 28 yang buka ini harga. Kali dari tadi serba di bawah 30 nah, ya. 30. Kijang banyak pilihan. Betul. Habisnya berapa Pak? Saya habisin 27. 27. Oke, masih goyang. Terus datang masih bisa nego. 25. Nego. Boleh deh 25 ya. Nego. 25. Jangan, dikit lagi. 25 500 merapat. Sikat bungkus. Langsung bungkus Bapak Ibu. Bungkus. Plus bonus bensin. Ngopinya jangan sampai kembung. Kita geser. Nah, dari yang tua sampai yang muda di sini lengkap, banyak pilihan. Ada Toyota Avanza, Pak. Ini Avanza tipe G ya. Tahun? Tahun 2010. Transmisinya apa, Pak? Manual. Manual, mesin 1300cc. Betul. Oke, dia ini platnya B, Jakarta Pusat, pajak panjang. Wih, mantul. Pajaknya masih Juli tahun depan ya, betul. Pak. Kondisi seperti apa nih, Pak? Kondisi mesin bagus, kaki-kaki bagus. Udah komplit ya? Udah komplit, ya, betul. AC Doto, 4-window, 4-sharing, mantap semua. Nah, mantap. Bapak, ini harga cashnya kena berapa nih? Siap digas, pajak panjang. Ini kita buka harganya 92. 92 bukanya. Nego. Habis berapa nih habis-habisnya nih, Pak? Dihabisin. Berapa? 89 abisnya masih goyang nego, ya? Nego. Pak, kalau 85 boleh nggak serius nih Pak? Nah ini ditawar sampai 87, salang dikit. 87 udah ada ditawar. Betul. Oke, Pak, angka bagus nih Pak Yakub. 88 juta cuannya nggak berhenti-berhenti bungkus ya? 875 bungkus. Ini murah ini. Tiket merapat. Bungkus. Murah banget teman-teman Avanza, pajak hidup panjang ya. Pak Yakub, ya, kalau ya. Ada yang mau kredit bisa nggak dibantu? Bisa dibantu. Apa sih nggak yang nggak bisa buat Pak Yakub ya. Semuanya dibantu. Langsung merapat aja. Pajak aja dibantu. Nah, hitungannya langsung hubungin Pak Yakub ya. Asik. Tuker tambah bisa ya? Bisa. Apalagi kalau DP-nya pakai mobil ya Pak? Boleh. Makin murah angsurannya. Bungkus langsung bungkus. Merapat ya. Bungkus. Kita geser ya Pak. Ya. Nah, mau mobil 3 baris, mobil ya. Kecil ada nih. Betul. Pilihan sedan juga banyak. Ya. Ini ada Suzuki X-Over. X-Over tahun 2008. Manual. Oh ini udah di DP ini. Udah di DP orang mana nih Pak? Orang Serang. Orang Serang. Ah orang selamat Serang. Bapak ya dari Serang ya. Tapi kalau boleh tahu nih Pak Yakub, kena ya. Harga berapa nih? Ini kita kasih harga 51 juta. 51 juta. Wow, murah banget kan teman-teman di sini kan? Betul. Oke, tapi tenang ya, Pak. Gak. Masih ada baru datang masih anget baru ya. Sampai. Nah, ada Suzuki X-Over lagi nih, teman-teman. Kena harga berapa ini, Pak? Itu tahun 2011 ya. Ada Suzuki X-Over lagi 2011. Betul. Transmisinya apa? Manual. Ini? Manual. Oke, kondisi gimana Pak? Kondisi mesin bagus, kaki-kaki bagus, dalamnya masih ori. Wih, pajak gimana pajak? Pajak, kalau dibayar 4 kali dapat 1 bulan. Oke. Kalau dibayar 5, panjang. Panjang, jadi 5 panjang ya? Betul. Tapi nih ngomong-ngomong, per tahun kena berapa sih Pak pajaknya mahal? Ini pajaknya hampir 2 juta ya. Oke, jadi betul. Masih 1 jutaan, betul. Masih di bawah 2 juta teman-teman. Betul. Pak. Kalau apa adanya, terima pajak mati. Kondisi gini kita buka harganya berapa? 74 juta. 74 juta. Nego. Bukanya. Buka. Habisnya berapa nih, Pak? Saya habisin 72 juta. 72. Biar makin enak, masih bisa digoyang ya, Pak? Betul. 68 boleh nggak, Pak? Dikit lagi. Udah 69 bungkus ya. Bungkus. Sikat merapat X-Over termurah nih ya. Betul. Oke. Bungkus. Nah, plus bonus Pak, jangan lupa. Bensin. Ngopinya. Sampai kembung. Oke, kita geser bungkus. Lagi. Belakang. Di belakangnya X-Over itu.
Kijang lagi ya, Pak? Itu SX. Kijang SX. Tahun? Tahun 2003 ya. 2003. Betul. Kondisi seperti apa, Pak? Mesin bagus, kaki-kaki bagus, AC double, bori udah di-upgrade tuh. Sudah di-upgrade? Oke, tahun 2003. Betul. Bisa dikredit juga dong, bisa, Pak. Bisa, asik. Bisa. Transmisi manual ya, Pak, ya? Betul. CC yang 18? 18. Oke. Bapak, kondisi siap pakai ya. Pajak hidup. Betul. Kena harga berapa nih, Pak? Itu kita buka harganya 60. Bukanya? Buka. Habisnya? Masih nego. Berapa nego nih habisnya nih, Pak? Saya habisin 58.500. 58.500. 55 deh, Pak, boleh ya? Belum dapat itu kejauhan nawarnya. Udah lah, Pak, tambahin 56. Lagi 6. dikit lagi. 56.500 dah. Terakhir bungkus langsung dikasih teman-teman. Sikat langsung plus bonus ya. Bonus dance. Ngopi sampai kembung lagi. Nah, sahabat Dokter Mobil, ada lagi nih pilihan kijangnya. Ini kijang Rover ini ya, Pak? Ini kijang Rover tahun 89 ya. 89, warnanya cakep ya, Pak, biru ya. 89. Oke, 89 manual, CC-nya 15. Platnya B genap, Jakarta Timur, pajak betul, gimana, Pak? Tahun depan, Jong. Mei tahun depan. 2024. Di bawah 1 juta juga ya, Pak? Di bawah 1 juta. Oke, Moreng, pajaknya. Cuman 760. Wow, pajaknya? Pajaknya. Oke, kondisi, Pak? Kondisi mesin bagus. AC-nya dingin. Kacanya olahraga. Oke. Ini udah full sound system lagi nih. Dokumen. Wih, bisa dangdutan ya sambil di jalan ya, betul, Pak? Oke, betul. Bapak. Kondisi siap pakai, ya. Pajak panjang, harga kena berapa nih cashnya? Kondisi gini kita buka harganya 28 juta. 28? Masih nego. Bukanya? Masih nego. Habisnya berapa? Saya habisin 26 juta. 26? Kalau serius 24.500 boleh nggak, Pak? Bungkus. Bungkus langsung dikasih plus bungkus bonusnya, Pak. Bensin. Ngopi jangan lupa. Sampai kembung. Merapat. Kita geser, Bapak. Wih, ada Panther nih, Bapak, nah, Ibu Panther nih yang nyari mobil Panther kemarin nih. Nah, ada di Yakub Motor. Tahun berapa, Pak? Ini Panther tahun 95 ya. Tipenya? Tipenya kayaknya kayak hybrid ya, AC-nya tipis belakang tuh. Oke. Ini yang CC berapa, Pak? 23. 2.300, Bapak Ibu ya. Betul. Platnya B. Daerah Tangerang, pajak gimana, Pak? Pajaknya panjang. Wih, asik, pajak hidup. 5, tinggal 2, gas ya. 24. Bulan Mei. Sekitar berapa sih, Pak, pajak Panther tahun segini, Pak? Apanya pajaknya? Iya, per tahun. Murah. Berapa tuh, Pak? 800 lebih. Wow, masih di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta, betul. Bapak, kondisi siap digas. Betul, mesin bagus, AC double, power window, power steering. Nah, kena harga cash berapa nih? Ini kita buka harganya 45. Bukanya 45. Buka. Masih nego. Habisnya berapa? Saya habisin 42.500. 42.500. Serius? Datang. Masih goyang ya? Masih nego. 40 kali, Pak, boleh ya? Bungkus. Langsung dikasih, dapat Panther hanya 40 juta ya. Bungkus. Deal. Plus solar. Jangan bensin, solar. Terbobok di jalan nih si bensin ya. Solar. Jangan salah ya, ini isinya solar ya, betul, Pak ya. Plus solar. Kopinya. Kopi sampai kembung. Merapat. Kita geser lagi, Pak. Ada kijang, tahun berapa, ini Bapak? Ini kijang jantan tahun 95 ya. Oke, jadi ada pilihan ya, kalau tadi betul warna merah, ini biru ya. Biru, betul. Jantan 95, manual, manual. CC 15 ya? 15. Oke, kondisi gimana nih, Pak? Kondisi mesin bagus, AC-nya dingin, power window, power steering. Oke. Pajak panjang. Wih, pajak Juni tahun depan. 2024. Kaleng juga masih 2026. Betul. Platnya F. Betul. Nah, Pak Yakub, ya, mobil ini kena harga berapa nih cashnya nih? Ini kita buka harganya 275. Buka. 27.500. Nah, sudah datang masih bisa nego. Habisnya berapa, nego, Bapak? Saya habisin 26.500. 26.500. Serius masih goyang ya? Ah, nego, nego. Tipis. Udah 24.500 lah, Pak, bungkus ya.
Boleh ya? Dikit lagi dah. 25 merapat yuk. Lempeng. 25 merapat. Bungkus. Langsung sikat. Bungkus. Plus bonus. Bensin. Ngopi jangan lupa. Jangan lupa bensin. Oke. Jadi bensin solar. Ntar mati di jalan lagi ya Pak. Oke. Nah ini ada Taruna. Emang lengkap banget. Betul. Nih koleksinya Pak Yakub. Banyak pilihan loh. Ini Taruna tahun berapa ini Pak? Ini Taruna tipenya MPL ya. Oke. Tahun 2002. Manual. Kondisi gimana Pak? Kondisi mesin bagus. AC dingin. Kacanya olahraga. Power steering. Mesin udah injek nih. Mesinnya udah injek Bapak injek, Ibu. Injek. Oke, udah cakep. Pajak gimana Pak? Bagus. Pajaknya bobonya lama. Ya. Berapa kali nih Pak? 4 kali. 4 kali. Per tahun sekitar berapa sih Pak ini pajaknya? Ini pajaknya 1,4. 1 jutaan Bapak Ibu. Betul. Bapak, pajak ya. Apa adanya minus 4 kali, kena harga cash berapa nih? Kita nih, buka 55. Bukannya? Nego. Habisnya nego. Berapa nih Pak kira-kira? Ini saya habisin 52.500. 52.500. Pak, biar transfernya enak 50 juta ya. Boleh 52, ya? 52 kayaknya belum ketemu. Udah 51 lah. Bungkus. Bungkus dikasih lah Taruna di sini. Bungkus. Siap merapat ya, Pak? Betul. Asik. Bungkus. Plus bonus kopi sama bensin. Bensin. Jangan kopi. Lupa. Sampai kembung. Di sebelahnya, Pak, ada Kijang. Oh, iya ini. Jangan ketinggalan nih, nangis nanti dia. Nah ini okay. Kijang. Ada Kijang tahun ini berapa Kijang yang LGX. Ini? LGX. LGX. Tahun 97. Udah lengkap ya Pak? Udah komplit. Oke. AC double, Borindo, power steering, kaki-kaki juga bagus, okay. Mesin bagus. CC 1.8 ya. 1.8 pajak gimana Pak? PR pajak 3 kali. 3 kali, tapi 3 perkiraan kali. Berapa sih Pak pajaknya per tahun? Ini pajak 1,2. 1.200.000. Harganya pajak mati 3 kali, LGX-nya kena berapa ini nih Pak? Ini kita buka harganya 48. 48, bukanya. Sudah datang masih bisa nego. Habisnya berapa Pak? Nego. Berapa habisnya? Saya habisin 46.500. 46.500? Ya. 44 boleh nggak Pak? Belum ketemu. Udah 45 dah Pak? Bungkus. Langsung dapat LGX, udah lengkap ya Pak? Betul. Sikat plus bonus. Bungkus. Bensin. Kopinya? Sampai kembung. Nah, ini ada pilihan lagi nih, warna merah nih ya. Kijangnya. Emang sih Pak Yakub peternak kijang, nah. Harga murah-murah. Yang ini kijang tahun berapa Pak? Ini kijang super tahun 95. Wih, lengkap loh teman-teman. 95. Transmisi manual. Manual ini yang long satu, ya? 1.8 ya? 1.8. Mesin ini yang long teman-teman supernya ya? Betul, platnya B Jakarta Timur ya, betul. Pajak gimana Pak? Pajak panjang April tahun depan 2024. Oke, pajak sekitar berapa Pak per tahun? Ini pajak di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta di bawah pajak 1 panjang juta. Betul. Mesin kaki-kaki semua aman ya. Betul. Siap gas. Betul. Harga berapa Pak? Ini kita buka harganya 35 juta. 35 juta bukanya. Sudah datang, masih bisa nego. Habisnya berapa ini, Pak? Saya habisin 34 juta. 34. 34. 31.500. Jangan. Boleh kali, Pak, dikit-dikit yuk. Kemarin ditawar sampai 325. 32.500. Pak, angka kembar 33 juta dah merapat. Bungkus plus bonus Pak bensin ngopi sampai kembung. Kita geser lagi ya, sekarang kita ke Suzuki Escudo. Escudo tahun berapa nih Pak? Tahun 94. 94 manual. Betul. Mesin 1.6. Betul. Kondisi seperti apa nih Pak? Kondisi mobilnya? Mesin bagus, AC dingin, Borindo, power steering. Udah lengkap ya. Betul. Pajaknya Pak? PR pajak 1 kali. Satu kali aja kali. Bapak Ibu. Betul. Kira-kira pajak berapa sih per tahunnya Escudo ini? Pajak ini di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta. Masih cukup terjangkau juga. Betul. Kondisi siap gas. Harga ya. Cash kena berapa nih Pak? Ini kondisi gini kita buka harganya. Berapa Pak? 40 juta. 40. Habisnya Pak? Terus dateng masih nego. Berapa ini habisnya Pak? Saya habisin. Berapa? 39 juta. 39?
Tapi kalau serius, dibawain uang nih, Pak. 37 boleh? Bungkus. Bungkus, teman-teman. Escudo murah banget, 37 juta betul. Ya. Sikat plus bonus. Bensin. Kopi sampai kembung. Oke. Ini ada Avanza ya. Nah, ini Avanza. Baru merapat, mendarat nih sepertinya, masih hangat ya. Pak, ini lagi dirapiin ya. Ya. Tahun berapa, Pak, ini? Ini Avanza tahun 2007. 2007, tipenya yang? Tipe E ya. Tipe E, platnya A, manual. Betul. Pak? Atau metik? Manual, manual. Oke, manual, mesin 1.3. Betul. Kondisi seperti apa, Pak? Kondisi mesin bagus. Oke. AC juga dingin. Borindo, bor steering. Pajak gimana, Pak? Pajak PR 2 kali. 2 kali, perkiraan 2 kali. Berapa sih kalau ini per tahunnya? Ini pajaknya 1.6 kalau misalnya. Oke, masih di bawah 2 juta ya? Betul. Masih terjangkau juga. Iya. Harga cash, Pak, kalau pajak apa adanya kena berapa tapi nih? Tapi ini kayaknya mau diperpanjang ya. Mau tapi terima udahlah. Hidup? Keadaan gini aja dulu deh ya. Boleh, berapa nih, Pak, kira-kira? Ini kita buka harganya 73. 73 dapat Avanza? Betul. Habisnya berapa, Bapak? Masih bisa nego, masih bisa nego. Berapa habisnya nih? Saya habisin 69.500. 69.500. Terus dateng, masih bisa nego. Nego. 68, langsung jadiin. Bungkus. Avanza termurah bungkus. 68 juta sih. Bungkus. Plus bungkus, bonus. Bensin. Kopinya. Sampai kembung. Jangan lupa. Ada kijang merah ini. Ini kijang apa? Ini kijang Super G ini. Oke, tahun? Long sasis juga ya. Yang long, Super G tahun berapa, Pak? Tahun 96. Manual ya? Manual. 18 ya, Pak? 18, ya? 18. Oke, kondisi seperti apa, Pak? Kondisi mesin bagus. Oke. Okay. AC-nya dingin. Kalau nggak salah ada Borindo ya. Oke. Okay. Borindo belum? Iya. Ada Borindo, bor steering. PR pajak 1 kali. Sekali, sejutaan ya? Betul. Nggak ada? Nggak sampai, nggak sampai sejuta. Oke, di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta dikit. Kalau pajak off 1 kali, harga cash kena berapa nih, Pak? Kondisi gini, kita buka harganya 36 juta. 36? Masih nego? Terus dateng, masih bisa nego. Habisnya berapa, Pak? Saya habisin 34 juta. Udah, Pak, serius dateng 32 ya? Bungkus. Bungkus langsung dapat super ya? Yang bungkus, ulang ya? Betul. Okay. Bungkus. Plus bonus? Bensin. Plus kopinya? Sampai kembung. Sikat. Kita geser, Pak. Kalau tadi ada Avanza, ini ada saudaranya, Xenia ya, Pak? Ini Xenia. Tahun berapa nih, Pak? Tahun 2014. 2014, tipenya ya? Tipe M. Tipe M. CC 1000 ya. Manual? Manual. Oke, kondisi seperti apa, Bapak? Kondisi mesin bagus. Oke. AC-nya dingin, Borindo, bor steering. Dalamnya masih ori nih. Masih orisinil, pajak velg juga udah racing ya. Pajak panjang. Pajak masih 6, tahun 2024. Depan. Oke, okay, Juni ya, Pak ya? Ya, ya. Oke, okay. Nah ini bisa dikredit juga ya, yang bisa, mau kredit ya? Bisa. Asik. Bapak, pajak panjang, siap gas. Betul. Harga berapa ini cashnya nih? Ini kita buka harganya 95 juta. 95? Bukannya 2014 loh, Bapak terus, Ibu ya. Terus datang masih bisa nego. Asik. Habisnya berapa, Pak, habisnya? Saya habisin 93 juta. 93? Udah, Pak, serius 90? Boleh jangan, ya? Jangan, belum ketemu. 91 udah langsung. Sikat bungkus lagi. Plus bonusnya, Pak? Bensin. Jangan lupa ngopinya. Kopi sampai kembung. Merapat. Oke, kita geser lagi. Ya. Ini banyak koleksinya. Ada mobil Niaga juga. Nah, ini ada Futura. Kirim Futura, Futura Box ya. Oke, tahun? Tahun 2015. 2015. CC-nya 1.5. Oke, ini yang non AC ya, Pak? Ya. AC pakai angin semilir, Bapak Ibu. Betul, betul. Platnya ini B genap. Pajak panjang. Kir? Kirnya kayak ketinggalan. Oke, jadi pajak hidup hanya minus di kir aja. Iya, ketinggalan. Oke, tapi kalau ya. Ngomong mobil ini nih, Pak, dengan kondisi pajak panjang nih. Betul. Seperti ini, kena harga berapa nih gasnya? Ini kita buka harganya 70 deh. Bukanya, ini tahun segitu loh, Bapak Ibu, 2015. Tahun muda ya. Oke, yang buat dagang mah ini mah langsung sikat nih. Betul, serius datang masih bisa nego. Masih bisa nego? Bisa nego. Pak, habisnya berapa nih kira-kira? Saya habisin
berapa ya? Nawar lagi sadis nih. 68, 68. 70, 68 dikasih. 68. Udah sih Pak, 66 ya. Sikat ya. 65 udah saya turunin 1 juta. Turunin lagi. Ditawar diturunin bungkus. Lagi. Saya turunin. Bungkus langsung nih yang mau usaha-usaha delivery box ya. Betul. Ada di sini mumpung betul. Ada loh, jarang-jarang loh ya. Sikat langsung, merapat, plus deal, bonus. Bonus bensin. Ngopinya? Sampai gembung. Oh, oke. Okay. Nah, aja. Pak Yaakob, kita tunjuk nih. Mm-hmm. Itu ada Grand Livina. Itu Grand Livina tahun 2013. 2013 tipenya SV yang? SV ya. SV. SV ya, nah, Sierra SV. Victor. Betul. Transmisinya? Matic. Matic, mesin 1.5. Pajak gimana, Pak? Itu PR pajak satu kali. Satu kali? Betul. Perkiraan berapa? 2 jutaan kali ya? Pajaknya hampir ya. Oke. Okay. Hampir 2 juta ya. Nah. Hampir 3. Kondisi? Apa adanya, kena harga berapa Pak? Itu kita buka harganya 97 ya. 97 bukanya, habisnya berapa Pak? Terus datang masih bisa nego. Berapa? 96. 96? 96. 93 kali ya, boleh ya? Dikit lagi. 94, langsung dikit sikat. Lagi. Dikit mulu nih, 94, 500 yuk. Bungkus. Merapat langsung, Bapak Bungkus. Ibu mau kredit juga bisa dong Pak yang itu ya? Bisa. Asik, bisa. Plus bonusnya? Bensin. Kopinya? Sampai kembung. Asik, nah ngopinya jangan lupa kalau di aku motor ya. Kembungnya kembung kopi ya, bukan kembung angin ya Pak ya? Oke, ada Suzuki Carry juga nah, nih. Nah itu Futura tahun 2015. 2015, GRV ya, GRV ya. Oke, kondisi gimana Pak? Kondisi mesin bagus, kaki-kaki bagus, PR-nya pajak tuh. Berapa? 3 kali ya. 3 kali? Pajak tapi 3 murah kali. Ya Pak? Pajaknya hampir ini juga. Berapa tuh? Ya 1 juta, hampir 2 juta lah, hampir 2 juta kurang. Hampir 2 juta teman-teman per tahunnya. Sama mainin. Oke, tapi kalau kondisi pajak 3 kali, kena harga cashnya berapa tuh Pak? Itu kita buka harganya 55. 55? Buka harga. Bukanya? Buka. Oke, habisnya berapa nih? Terus datang masih bisa nego. Berapa? 53 dah. 53? 53. 50 dah ya? Boleh ya? Tambahin lagi. 51, 500. Bungkus. Langsung sikat, merapat ya Pak? Bungkus. Plus bonus. Bensin. Ngopi sampai? Sampai kembung. Oke, kita geser yuk Pak. Ya. Oke, Bapak. Ini lengkap banget. Emang ya. Di Yaakob Motor paket lengkap, paket ya. Komplit ya Pak? Betul. Ini Mitsubishi Kuda. Ini Mitsubishi Kuda Super Exit. Tahun? Tahun 2000. Manual? Manual. Oke, CC yang berapa Pak? 1600. Oke, cukup irit ya Pak ya. Betul. Kondisi gimana Pak? Kondisi mesin bagus. AC double. Borindo, power steering, dalam juga masih ori semua. Wih. Ori semua. Pajak gimana Pak? Pajak lagi, ntar mau dikirim. Panjang. Hidup. 7/2024, ntar okay. Plat putih. Oke. Nah, pajak hidup. Betul. Siap gas. Harganya kena berapa nih Pak? Ini kita buka harga 49 juta. 49. Masih nego serius, ya? Serius dateng, masih bisa nego. Asik. Kira-kira kan habisnya berapa nih Pak? Habisin 48.500. 48.500. 45 boleh Pak? Jangan. Kemarin tahun 46. 46. 46.500 sikat. Merapat bungkus. Langsung bungkus. Bungkus. Plus bonus. Bensin. Kopinya jangan lupa. Sampai kebung. Oke, kita geser lupa, lagi ya. Agak salah. Soalnya benar datuk. Ya. Nah, ini ada Daihatsu Luxio. Grand Max Luxio. Tahun berapa Pak? Tahun 2011. 2011 Bapak Betul. Ibu. Transmisi manual ya? Manual. Oke, kondisi gimana Pak? Kondisi mesin bagus. AC-nya dingin. Kaki-kaki bagus. PR pajak satu kali. Satu kali? Sekitar satu kali. Berapa tuh Pak pajaknya? Ini pajaknya hampir 2 juta ini. Hampir 2 juta? Hampir 2 juta kurang. Okay. Kondisi apa adanya, harganya pernah berapa nih Pak? Kondisi gini kita buka harga 92. 92. Nego. Masih goyang. Nego. Habisnya berapa Pak Yaakob? Saya habisin 89 juta. 89. Oke. Okay. Masih serius masih goyang ya? Masih nego. 86 boleh. Lagi mikir nih masih dapat ya. Belum. Enggak 87 Pak. 87.
bungkus teman-teman dapat Luxio termurah nih cuma 87 juta ya. Betul. Plus bonus bensin. Kopinya sampai kembung. Sikat merapat lagi. Oke, Pak Yakub, di luar masih ada unit apa aja nih, Pak? Di luar ada Avanza. Oke. Ya, masih 8 mobilan. 8 mobil lagi, tapi teman-teman di sini perputaran unit cukup cepat ya, Pak ya. Betul. Siapa cepat dia yang dapat. Jadi kalau teman-teman lihat video ini ada yang berminat, langsung hubungin Pak Yakub di DP aja dulu kalau enggak ya. Betul. Tapi enggak bisa lama-lama. Booking fee berapa nih, Pak minimal? Ya, enggak usah gede-gede, 500 aja. Tapi makin gede makin seneng ya, Pak. Wah, itu lunasin. Asik. Oke, Pak Yakub. Ya. Terima kasih banyak atas informasinya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita doakan juga Yakub Motor semakin sukses, semakin berjaya dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan tentunya buat kalian semakin sukses, sehat selalu dan rezekinya berlimpah. Bye-bye.